Oke kawan, balik lagi di Indo Animal Kingdom. Kita udah di depan salah satu tempat. Oke, kita udah pernah bikin video di sini. Nanti buat kawan-kawan semua yang belum nonton video sebelumnya, videonya itu yang ini. Oke, nah di video kali ini kita sesuai janji ya, jadi sesuai janji dari owner, ketika ada ikan yang unik kita bakal dikabarin. Nah, kategori ikan unik banyak ya kawan-kawan ya. Jadi ada mungkin ikan, ya intinya ikan yang jarang dijual di pasaran. Nah, kita nih ada nih, udah ada ikan unik nih. Ikan uniknya apa? Nanti kita langsung tanya aja ke ownernya. Nah, itu dia ownernya. Halo Om Dio. Halo. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di situ, di bawah situ tuh, di bawah situ ada ikan unik. Nanti kita ngobrol-ngobrol Om ya, boleh ya? Boleh. Boleh, kita langsung masuk aja. Oke. Nah, ini salah satunya nih. Nanti kita tanya ini ikan apa. Ini size-nya cukup gede untuk jenis ini ya. Tank mat ini size-nya cukup besar dan oke, kita langsung ngobrol aja. Oke, Om Dio, kita sedikit mau nanya-nanya nih, Om ya. Oke, di sini kita lihat ada yang pertama dulu deh, ada langsung yang spesial deh. Kita langsung bahas tentang Dutch nih, Dutch-nya. Oke, kita mau nanya dulu Om, ini Dutch-nya jenisnya Dutch apa Om? Borneo Om, 3 bar. Borneo 3 bar, emang ada perbedaan bar-nya atau Om? Atau gimana Om? Perbedaan Dutch itu dari bar-nya Om, ada yang 3, 4, dan mix bar. Dari setiap coretannya itu. Oke, ada yang 3 bar, ada 4 bar, nah, sama mix bar. Kalau mix bar itu gimana Om? Bar-nya banyak itu. Bar-nya banyak ya? Oke, kalau mix bar itu barnya banyak Om ya? Banyak, Om. Oke, kalau di sini dia 3 bar Om ya? 3 bar. 3 barnya itu coretnya. Ada coretnya, berarti nggak 3 bar bersih ya, tapi ada coret kecil-kecilnya ya. Oke, ini size-nya sekitar berapa nih Om? 23 cm Om, kurang lebih itu. 23 cm, nah ini untuk kawan-kawan semua nih, yang cari ikan unik di sini ada. Gitu, kita kan nggak mungkin kita bisa menemukan ikan Dutch dijual secara luas ya. Di toko-toko ikan biasa memang mungkin ada tapi tidak banyak, nggak sebanyak ikan-ikan lain. Dan di sini ada Dutch Borneo dan kita bisa request Om ya. Bisa Om. Bisa ya. Ini kita ngomong kisaran aja Om, kisaran ini di angka berapa Om harganya? Range 700 sampai 750 ribu. Itu range nya ya. Iya. Harganya naik turun ya tergantung kondisi dan pendekatan kalian kepada owner. Oke, berarti range nya sekitar segitu. Ini jantan atau betina Om? Kalau Dutch saya masih kurang paham Om. Oke, okay, ini jantan betina. Buat kawan-kawan semua yang mungkin lebih paham boleh komen ya, ini jantan atau betina. Jadi intinya di sini ada Dutch 23 cm 3 bar Borneo. Oke, okay, keren banget nih. Buat yang punya megateng-megateng asik nih yang pelihara Dutch nih. Jadi ikannya nggak apa ya? Nggak pasaran Om ya. Besar-besar juga. Oh iya, infonya Dutch ini ikan yang nggak cepat ya, besarnya nggak cepat Om ya, pertumbuhannya lambat ya. Daripada pelihara yang kecil mending langsung yang besar. Oke, daripada pelihara yang kecil, kalau untuk Dutch mending pelihara langsung yang besar, bener Om ya? Langsung menikmati sih. Iya, karena kalau yang kecil kita nunggunya sebel Om ya, sebel banget ya, nggak gede-gede, dikasih makan banyak. Apalagi kalau kita disatuin sama ikan lain semacam pibas, udah makannya sedikit, diembat lagi sama pibas, bener Om ya? Bener Om. Oke, lanjut Om. Di sini ada pibas yang segini mah hitungannya jumbo menurut saya Om. Benar Om? Benar ini indukan Om. Ini indukan, pibas monokulus. Ini size-nya sekitar 37-38 cm. Oke, kurang lebih 38 cm. Ini jantan atau betina Om? Jantan Om. Jantan ya. Ini nggak jenong karena memang belum birahi juga ya dan nggak ada pasangannya ya. Kalau ada betinanya dia birahi nanti ada jenongnya. Jadi buat kalian, kok itu gak jenong tapi kok jantan? Nah itu alasannya. Oke, ini range harga Om, kalau dijual nih berapa? Dijual kan Om? Jual Om. Dijual ya, range harganya berapa nih Om? 800 aja Om. 800-an ya. Jadi ini indukan, tapi ini bukan indukan macet Om ya. Bukan, Om. Jadi kita kasih tahu ke teman-teman bahwa ikan-ikan semacam pibas yang jumbo-jumbo di sini itu bukan indukan macet, itu sehat, masih produksi masih. Om ya. Hanya saja dijual kita sudah terlalu banyak Om ya. Karena memang kita bukan peternakan yang rumahan kecil-kecilan gitu. Oke. Keren. Itu tuh range 800 bisa nego nggak sih Om? Bisa Om. Bisa ya, tinggal nanti kalian ngobrol aja sama ownernya langsung. Oke, next Om, kita di sini ada ikan yang ini juga unik nih Om. Ini ikan apa Om namanya Om? Chinese hackfin Om.
Chinese Hike Fin, biasa disingkatnya CHF ya. Chinese Hike Fin. Oke, ini jenis ikan apa sih, Om? Pemakan alga, Om. Berarti tukang bersih-bersih, Om, ya? Tukang bersih-bersih. Office boy, ya? Satgang Friends, jenis dengan gula ini bab juga. Masih bisa keluarga. Oke. Ikan pemakan alga. Oke, jadi intinya ini tukang bersih-bersih, cuma kelas atas, Om, ya? Iya, Om. Ini size-nya berapa nih, Om, kira-kira, Om? 23-24 cm, Om. Oke, sekitar segituannya 20 cm lebih lah, ya? Iya, Om. Oke, untuk range harga, Om. Mungkin kawan-kawan semua kan pengen tahu nih, kalau siapa temu pengen punya di rumah, ini range harga aja, Om. Perkiraan berapa, Om? 700 sampai 700. Oke, sekitar segituan. Sekitar 700-an. Kalian bisa langsung nego aja. Jadi, di tanknya kita nanti tukang bersih-bersihnya sedikit mewah, Om, ya. Bukan yang biasa-biasa. Oke, lalu di atas nih. Terakhir kita kesini, tank yang atas ini isinya itu baby dari Orinoco silangan dengan KLB, Om, ya. Nah, sekarang kayaknya udah berubah nih, Om. Berubah, Om. Apa nih isinya, Om? Monopulus. Ini pure monopulus, pure, ya. Ini size-nya sekitar 7 cm mungkin, ya? 8-9 cm, ya? Oke, size-nya itu 8-9 cm monopulus pure. Keren nih buat yang mau menikmati progres, yang mau melihara dari kecil, ini size-nya sudah aman sih, Om, ya? Udah aman, ya, udah tinggal kalian serok, tinggal sortir sendiri pengen yang mana. Om, kisaran harga deh, misalkan ada orang datang mau ngambil 10 ekor untuk size 9 cm-an ini, kurang lebih berapa, Om, harganya, Om? 15 ribuan aja, Om. Oke, okay, itu yang 10 aman, ekor, ya. Kalau ada orang nih, Om, ini sih kita iseng, ya, tau-tau ada yang datang cuma mau beli satu, Om. Itu kisaran berapa? 20 sampai 25 ribu. 20 sampai 25, ya. Ya, harga sih maksudnya pasaran lah, ya. Harga masih terjangkau, terjangkau banget lah. Tuh, buat kalian yang mungkin ingin apa ya, lebih ke belajar ngebreed tapi budgetnya minim, bisa belinya dari segede gini, tapi kalian gedein dulu, ya, Om, ya. Iya. Tapi kalau kalian mau langsung ngebreed, ya kalian beli yang size-nya udah size indukan, harganya segitu, tapi harganya udah sangat jauh berbeda. Tapi asik kok, yang penting kalian hobi dulu gitu kan, bukan mikirin cuan. Pasti kalian ini kok nikmatin progresnya, prosesnya kalian pasti nikmatin. Oke, jadi di sini ada ikan uniknya, ada Dutch, ada Pibas. Tadi jenis apa, Pibas yang gede, Om? Monopulus. Monopulus yang besar. Ada Chinese Hike Fin. Oke, nanti kita tunggu lagi nih, Om, untuk ikan-ikan unik lainnya, Om, ya. Thank you banget, Om, ya. Oke, Om, ada satu nih yang saya lihat rada unik nih. Ini ada yang matanya beda kiri sama kanan, Om. Jenisnya dulu deh, ini jenis apa, Om? Singu, Om. Pure. Singu pure. Kalau singu emang kayak gini, Om, ada biru-birunya? Iya, biru, Om, gitu. Atau cuma singu doang, atau yang lain juga ada? Ada sih, tapi ini singu lama-lama hijau, Om. Oh, lama-lama hijau, ya. Oke. Nah, ini matanya gimana, Om? Bisa beda gini, Om? Itu pirates, Om. Minus, anggap aja minus lah, pirates. Pirates. Oh, pirates itu bajak laut maksudnya, bajak laut, Om. Oh, berarti ini satunya buta, satu enggak, Om, satu, ya? Satu normal, Om. Satu normal, ya. Ya, mungkin ini kejadian alam lah, ya, iya, maksudnya. Air lah, faktor. Faktor, bisa jadi faktor air mungkin, ya. Iya, atau kerjaan kawan-kawannya kan, mungkin, ya. Iya. Tapi kayak gini, masuknya harga spesial atau sebenarnya enggak, Om? Enggak lah, ini anggap aja minus. Anggap minus, ya, masuknya. Karena bukan cacat lahir, ya. Iya, bukan cacat lahir, Om. Kalau cacat lahir mungkin jadinya ini, ya. Unik. Unik, ya. Mm-hmm. Oke, tapi ini bisa survive sampai ukuran segini, Om, ya? Iya, 25. 25 sentian, ya? Iya. Nggak lama lagi ini udah bisa jadi indukan malah, nih? Bisa, Om. Oke, singu harus berapa senti, Om, untuk indukan, Om? Untuk indukan itu, ya, pibas minimal 25 senti, Om. Oh, berarti ini sebenarnya segini juga, kalau dia memang sudah matang, bisa-bisa ya, sudah aja, ya? Bisa aja, Om. Tergantung. Oh, nih, buat kawan-kawan yang mungkin mau indukannya dari masih, apa ya, perawan mungkin, Om, ya? Mungkin di size segini, ya? Iya, Om. Jantan betinanya, ya. Tapi belum bisa kelihatan, Om. Kelihatan jantan betinanya 30 cm, Om. Oke, okay, paham-paham. Siap-siap. Ya, kalian pertimbangkan lah, ya, mau seperti apa dan mau bagaimana. Oke, okay. Siap-siap, Om. Oke, okay, kawan. Ini dia Dutch-nya nih. Ini Dutch-nya nih. Ini Dutch. Oke, okay. Thank you banget yang udah ngikutin video ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadi, kawan-kawan yang mau hewan-hewan unik, boleh langsung kalian pesan aja di Bobofish. Jadi, kalian tinggal siapkan budget, kalian tinggal chat, Om, saya mau ikan ini, pasti ada, gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.